Radio Republik Indonesia Sumeneb badhe ngaturake berkabar dalam basa Madura sampai aki Norahalili, kabar selangkong parlo saat mangken engki kak dinto. Pemerintah Kabupaten Bengkalan anglebeti Dinas Kebudayaan Tor Pariwisata disebut par saat mangken keduan kesempatan otabe epartaje dadi tuan rumah lomba akbar keraben sampai piala presiden. Lambat laun tor paste, aktivitas pasar keben pahlawan sebeda eti sapamolokan kecamatan kota Sumeneb kak dinto ampon mulai rami saampona sempat sepeh pangkibat pandemi COVID-19. Kabar jernai pon. Pemerintah Kabupaten Bengkalan anglibati Dinas Kebudayaan Tor Pariwisata disebut par saat mangken keduan kesempatan otabe parcaje dadi tuan rumah lomba akbar keraben sape Piala Presiden etanggal 16 Oktober 2022 sebekal datang. Tempat epon nang Stadion Keraben Sape Muhammad Nur. Kepala Dinas Kebudayaan Tor Pariwisata disebut par Bengkalan Muhammad Hasan Faisal Acerbeki. Persiapan kangkui nyebut event tahunan ampon mulai esoson. Salah setong kalaben ngolati kesehatan sape sanosa penyakit PMK ampon ngurangi. Panitia dari Lomba Rapan Sapi Piala Presiden itu adalah Bakorwil atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun kita, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu diajak rapat koordinasi. Untuk tahun ini ditetapkan Bengkalan jadi tuan rumah. Jadwal dan tanggalnya itu tanggal 16 Oktober. Dalam hal tersebut, menurut Faisal, pihak disebut par ampon, Abek rempek sareng Dinas Peternakan Tor Dokter Keben Ka Angki Mastiaki sape kasebut bener-bener bisa ngireng grand final keraben sape. Namun kudu sarujuk sareng parsaraden se berlaku. Sape-sape se masuk peserta neng Piala Presiden arupa aki sape se juara neng beng-sebeng tingkat kabupaten se ampon elam pa aki sebelum pandemi COVID-19 tahun 2020 dimin kalaben total pak lekor pasang sape beng-sebeng kabupaten ngirim 6 pasang sape. Lambat laun tor paste, aktivitas pasar keben pahlawan sebeda eti sapamolokan kacamatan kota Sumeneb kak dinto ampon mulai rami saampona sempat sepe pangkibat pandemi COVID-19. Ketua pasar pahlawan Rahman Asokor, sanosa jumlah warga serabu de kak disa ki belun 50% menabi epending aki sareng sabeluna ebekto normal. Ya mudah-mudahan ketika kondisi berubah, seperti kemarin kan COVID-19, kemudian terhubung dengan PMK, ya. Jadi pasar ini mulai divisit. Akan tetapi mulai saat ini, satu pasaran yang kemarin ada pemulihan kayaknya. Ebekto pandemi, degeng si acuelen e-pasar pahlawan ngakoni sakoni penghasilan epon, sehingga retribusi si bekal e-setor tak sarujuk sareng Perdes. Rahman ngarep, semoga ibu diare, penghasilan atam besae, sayang ke ekonomi warga, abeli odi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan alampaaki program Satuan Pendidikan Aman Bencana de Sakolan-Sakolaan. Salah setong contoh sakolaan SD Negeri Tobungan 2 Kecamatan Kelis. Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Amin Jabir Acerbeki, anglibati SPAB Kak Dinto, sateja moret sareng guru beti ia ceri cara nyengke tor ngatase ebekto bade bencana. Menurut Jabir, program panika beri terus selampaki ke angkui ngauningi eben-saben sakolaan, gen kak dima kasiapan epon ngadepi bedena bencana. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kita tetap dan selalu siaga bersama sekolah-sekolah ini dalam menghadapi bencana di Kabupaten Pamekasan. Jabir nambahaki,
Program panika berarti lampa akhir dek sadaja lembaga pendidikan sebeda daerah hepon, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, tor SMA. Sakadinto berkabar dalam bahasa Madura kaator dari Radio Republik Indonesia Sumenep.